Okey, pelajar, inilah keseluruhan dalam tema 3. Ni kalau kita lihat dalam carta ni ataupun peta minda yang saya berikan ini, okey, ada banyak perkara yang kita boleh kaitkan. Ni pertama, perluasan kuasa barat. Okey, bila barat meluaskan kuasanya ke atas kerajaan Uthmaniyah. Okey. Dari segi gerakan intelektual, konflik utara dan antara utara dan Eropah, kuasa otonomi, dan juga apa kita fahami dari segi gerakan intelektual itu membawa kepada gerakan Uthmani muda, Turki muda, dan juga perang Balkan apabila berlaku konflik utara di Eropah, perang Balkan. Okay, semua itu mempengaruhi apa dikatakan sebagai perluasan kuasa barat ke atas kerajaan Uthmaniyah pada waktu itu. Jadi perluasan kuasa barat kata kerajaan Uthmaniyah telah memberi masalah utamanya di permasalahan timur dari segi perancangan barat seperti perang Crimea dan sebagainya. Jadi kerajaan Uthmaniyah telah membuat perubahan. Mereka cuba memodernkan negara mereka supaya dapat menandingi barat. Dan harapan barat tidak akan campur tangan dalam wilayah Uthmaniyah apabila mereka membaratkan negara mereka. Itu yang dikatakan sebagai tanzimat. Tanzimat seperti hati Al-Sharif, Gulhani, Hati Humayun dan sebagainya. Okay? Jadi usaha untuk membaratkan itu diharap dapat membuat perubahan, reformasi kepada sistem pentadbiran kerajaan Uthmaniyah pada waktu itu supaya setanding dengan barat. Dan barat tidak lagi akan menggugat wilayah-wilayah Uthmaniyah. Okay, itu perkara yang pertama pelajar kena fahami. Ada banyak perkara yang berkaitan dengan perluasan kuasa barat. Okay, di bahagian yang pertama yang perlu dijelaskan. Kemudian barulah bila barat meluaskan kuasanya ke atas wilayah-wilayah Uthmaniyah, maka timbullah reaksi, tindak balas masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa barat, khususnya di dua negara, di Algiers dan juga di Mesir, abad ke-19 dan abad ke-20. Bagaimana penjajahan Perancis dan juga berlakunya penentangan terhadap gerakan kemerdekaan di Algiers pada waktu itu dan juga di Mesir melalui gerakan Ikhwan Al-Muslimin dan sebagainya. Okey, itu perkara kedua. Dan selepas ini apabila berlakunya reaksi ataupun tidak balas terhadap perluasan kuasa barat tadi, maka wujudlah beberapa gerakan nasionalisme. Khususnya di Mesir dan juga Syria. Yang membawa kepada kebangkitan gerakan nasionalisme. Faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan gerakan nasionalisme seperti peranan pendidikan, peranan bahasa dan kesusastraan, peranan kewartawanan dan media masa dan juga peranan golongan intelektual. Itu adalah faktor-faktor kebangkitan gerakan nasionalisme. Dan satu lagi perkara yang berkaitan dengan kerajaan Uthmaniyah adalah penglibatan kerajaan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Dan ini membawa kepada akibat dari komelut ataupun konflik yang berlaku di Eropah yang melibatkan kerajaan Uthmaniyah terlibat dan kerajaan Uthmaniyah berada dalam gabungan yang kalah. Ini telah memberi kesan kepada wilayah Uthmaniyah. Selepas perjanjian Portamenteri Perjanjian Versailles, maka banyak munculnya negara-negara baru yang sebelum ini di bawah kekuasaan kerajaan Uthmaniyah telah jatuh ke tangan kuasa barat. Okey, dan selepas itu baru berlaku apa dikatakan sebagai pembentukan negara bangsa. Dua tempat saja, di kerajaan Turki menjadi negara bangsa Turki dan juga satu lagi kerajaan negara bangsa Mesir. Jadi bagaimana kita nak memahami dari segi konsep negara bangsa di Mesir dan juga di Turki itu satu. Kemudian pembentukan negara bangsa di dalam dunia Islam. Ini kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu. Dan akhir sekali kita nak lihat pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Apa yang berlaku pada kerajaan Uthmaniyah selepas terbentuknya negara bangsa yang baru dipanggil kerajaan Turki. Ini dan juga negara bangsa Mesir. Okay, ini perkara penting secara keseluruhannya yang boleh kita fahami dari segi tema 3. Bermula dengan perluasan kuasa barat membawa kepada reaksi terhadap perluasan kuasa barat. Daripada reaksi itu munculnya gerakan ataupun kebangkitan gerakan nasionalisme. Dan berlaku Perang Dunia Pertama yang melibatkan Turki dan akhirnya terbentuknya negara bangsa terutamanya di Turki dan juga Mesir. Jadi setiap bahagian itu ada dua contoh negara yang perlu kita kaji.